dampak itu sekitar 8 RW lah. Paling tinggi kedalamannya berapa? 1.5 meter, Pak. 1.5 meter. Saya segini, Pak. Kedalaman. Ke sana tuh. Arah ke situ. Ke dalam. Kalau ini surut berapa lama? Paling ini nanti malam bisa surut, menurut Pak. Karena dia pasang pas problemnya itu. Mau balik 2016. Oh, jadi 5 tahun sekali. Ya. Sebelum 2006 balik juga. Ah, itu tiap tahun tuh. Sebelum tiap tahun. Sudah di apa? Penanggulangan banjir. Penanggulangan banjir lah. Kanal itu sudah tak membantu. Sudah membantu. Cuma kan belum keseluruhan. Jadi yang terakhir separah ini 2016. Itu sampai 2 meter, Pak. Ya. Tapi lebih cetek. Tapi yang dalam ini ada siklus rumah tangganya tetap kayak ini. Ya, kalau menurut warga, ya ini 5 tahun yang lalu pernah seperti ini, bahkan pernah juga lebih parah, karena curah hujan semalam ini. Tapi memang kita harus selesaikan masalah di hulu ya. Aliran sungai, delta, sedimentasi, pengendapan, pembukaan aliran, yang paling penting sampah. Nah, masyarakatnya harus tertib, jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah di sungai, di aliran air, di kali. Itu juga utama, kan kita lihat tuh. Itu salah satunya. Nanti kita turun dengan tim PSDA untuk melihat lebih dalam supaya nggak terulang lagi seperti ini. Ya. Polis saja di depan BBBD. Oke. Ya, cukup ini. Cukup, Pak. Terima kasih.